Audio Jungle. Yaitu tim Alter Ego. Congratulations untuk Alter Ego. Di pertandingan pertama sudah berhasil mengamankan posisi dan juga poin ya. Berhasil menang tentunya terhadap Geek Fam. Dan sebentar lagi akan bergabung bersama saya tentunya ada pemain dari Alter Ego. Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya melihat kira-kira bagaimana apa yang mereka alami tadi, apa yang mereka rasakan kemenangan pertama pada hari ini tentunya. Dan kita akan ngobrol sama mereka lebih lanjut, mau nanya-nanya tentunya. Pastinya para pendukung Alter Ego juga udah gak sabar. Dan ini dia, tengah bergabung bersama kita ada Fai. Halo Fai. Halo Bang. Wih, gokil, keren banget. Congratulations ya kalian sudah berhasil menang di match pertama. Mantap. Nah Fai, mau mungkin gimana perasaan kamu? Kamu kan sekarang menjadi kapten ya kan? Iya, menggantikan. Iya kayaknya. Iya, dia saja tidak yakin. Oke. Gimana perasaan kamu menggantikan posisi Ahmad jadi kapten saat ini? Sebenarnya dari season sebelumnya juga udah kapten sih. Ahmad tuh justru season 7. Betul. Dan season sekarang tuh sebenarnya enggak ada yang ditunjuk langsung buat jadi kapten. Jadi ya udah kayak ngalir gitu aja. Berarti enggak ada pressure dong ya? Enggak ada sih. Enggak ada pressure. Enggak ada. Pressure-nya di season kemarin udah jadi kapten soalnya. Oh iya benar. Nah, Fai, kan kalian itu kan sering nih gonta-ganti nih antara mid laner, star roamer, suka ditukar-tukar gitu ya kan. Apakah nanti akan terjadi pertukaran-pertukaran lagi mengingat masih ada Jellybone, masih ada Udil? Gimana? Bisa aja sih. Saya juga bisa, kebetulan masih bisa jungler kan. Betul. Iya, itu bisa aja. Ada, jadi masih ada potensi ya? Masih ada potensi buat tukar-tukar role gitu. Menarik. Iya, Jellybone juga bisa di XP, saya jungler gitu. Ya, betul-betul menarik. Nah, besok adalah pertandingan kalian tentunya melawan teman-teman dari RRQ. Betul kan? Gimana persiapan kalian? Kalian yakin bisa mantap dan menang juga terhadap RRQ? Yakin, pastilah yakin. Kalau nggak yakin nggak usah main. Gokil. Kita pasti yakin sih. Gokil, yakin sudah siap menang besok ya. Iya. Dan kita lihat hari ini tadi kayaknya jungler Sun-nya udah di-spam ya. Apakah nanti lawan RRQ akan nge-spam Sun lagi atau mungkin ada pick-pick menarik lainnya? Link sih kayaknya sih. Link? Iya, Link. Link ya? Iya. Oke, kita akan lihat kira-kira besok seperti apa performa Link dari teman-teman tentunya. Pasti ini akan sangat menarik. Dan iya, terakhir, pesan untuk tim RRQ selain good luck have fun tentunya. Jangan lupa tutor, salam prot-prot. Oke, jangan lupa tutor ya, salam prot-prot ya. Gila, luar biasa. Tadi cerita dong, kan lu pake barat ya kalau gak salah ya? Enggak dong. Oh bukan ya, bukan. Emang ya? Barat semua ya? Barat, iya. Semuanya kayaknya ada barat gitu ya kan. Pake Popius tadi. Pake Popius, betul. Nah, menurut lu, kapan lu akan pake barat? Rencananya kapan lu mau pake barat? Kapan ya pake barat sih ya? Belum tahu juga sih, cuman masih main barat. Masih main barat. Ya. Cuman itu kemungkinan bisa week depan atau besok mungkin lawan RRQ atau mungkin week depannya lagi. Wow, itu dia menarik ya. Strateginya pengen, emang sengaja disimpan dulu. Iya, disimpan dulu baratnya. Iya. Oke, kita penasaran juga, jangan-jangan besok karena udah dibocorin malah sengaja di-ban kali ya. Semoga besok yang terbaik ya melawan RRQ ya. Thank you, makasih banyak. Siap, kalau gitu thank you Pai sekali lagi. And sekali lagi, congratulations buat teman-teman Alter Ego. Makasih banyak Bang, ya. Exactly. Dan kita balik lagi ke caster tentunya.